Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel Gadget Insight, channel rekomendasi gadget terbaik. Nah, di video kali ini admin akan kembali mengupdate informasi tentang daftar 3 HP RAM 4GB terbaik paling recommended untuk dibeli versi Gadget Insight. Nah, langsung aja kita bahas guys daftar 3 HP tersebut. Di urutan pertama, ada ponsel kawakan asal Redmi. Ya, dia adalah Redmi 4X ya guys. Ponsel rilisan tahun 2017 yang lalu ini juga memiliki RAM yang cukup besar guys, yakni 4GB dengan internal storage 64GB. Nah, ini HP sendiri memiliki chipset yang cukup kencang, yakni menggunakan chipset Snapdragon 435 yang disupport dengan Adreno 505 untuk GPU-nya. Di bagian layar, terbalut panel IPS LCD seluas 5 inch dengan resolusi HD+, yang terproteksi Corning Gorilla Glass. Beranjak ke bagian kamera, ini HP juga menggunakan single kamera beresolusi 13 dan 5 megapiksel sebagai kamera selfie-nya. Di sektor ketahanan penggunaan, 4X menggunakan baterai berkapasitas 4100 mAh. Gimana menurut kalian guys, dengan bandrol harga sekitar 900 hingga 1,2 jutaan, apakah kalian recommended dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ini. Di urutan selanjutnya ada Aldo S12. Ponsel murah asal brand Aldo ini memiliki spesifikasi yang cukup guys, di kelas harga 900 ribuan. Contohnya aja pada bagian chipset, menggunakan CPU quad-core Cortex A7 dengan kecepatan 1,3 GHz yang dipadukan dengan RAM berkapasitas 4 atau 6 GB serta 32 atau 64 GB sebagai internal storage-nya. Nah, pada bagian layar, ini HP menggunakan panel seluas 6 inch yang sudah cukup guys buat kebutuhan sehari-hari ini. Ditambah lagi dengan kamera utama beresolusi 8MP plus 5MP sebagai selfie kameranya. Nah, untuk ketahanan penggunaan, ini HP ditopang dengan kapasitas baterai 3500 mAh yang udah cukup banget lah di harga 900 ribuan. Gimana menurut kalian dengan harga 800 untuk RAM 4/32GB dan 900 ribuan untuk RAM 6/64GB, apakah recommended buat kalian jadiin sebagai HP baru di tahun 2021 ini dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ini. Di posisi berikutnya ada entry terbaru asal brand Infinix, yakni Infinix Hot 9 Play. Ponsel yang juga menjadi varian terendah dari seri Hot 9 ini memiliki beberapa kelebihan di harga yang cukup mengejutkan, yakni dibanderol di harga 1,2 jutaan guys. Kalian bisa dapetin di marketplace Lazada. Nah, dengan harga segitu, spesifikasi gila apa aja yang kalian bisa dapetin ya. Yang pertama di bagian ketahanan penggunaan, Infinix udah nanemin baterai super jumbo berkapasitas 6000 mAh yang kayaknya kapasitas ini menjadi yang terbesar di kelas harga segitu guys. Di bagian dapur pacu, hanya dipersenjatai pakai chipset entry level asal MediaTek Helio A22 yang berpadu bersama RAM 2 atau 3GB dan 32 atau 64GB sebagai internal storage-nya. Nah, untuk bagian layar, tak banyak perbedaan dari seri reguler Hot 9-nya. Mungkin hanya resolusi dan bentuk poni dari Hot 9 Play yang masih menggunakan poni Dewdrop Notch. Gimana guys menurut kalian? Recommended nggak nih? Dengan harga 1,2 jutaan dan spek lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Nah, oke guys, itu tadi daftar 3 HP baru rilis resmi harga mulai 1,2 jutaan versi Gadget Insight. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.